Programnya sih tetap berjalan. Kita tetap pengen balap, tapi nggak mau dijadikan apa ya tekanan juga. Jadi kita bawa santai, bawa enjoy. Justru beberapa hari kemarin di lokasi pada nanyain kayak saudara aku, dia kamu isi ya? Nggak tahu deh rumornya berbar dan dari mana gitu, kayak sutradara aku nih, dia kamu isi ya, terus ketemu produser aku juga, dia kamu lagi isi, hah? Isi apa? Isi mie ayam? Enggak dong, aku belum. Terus kemarin banget, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba mimpi aku hamil. Terus gimana jam 3:30 lagi aku kebangun, terus aku bangunin dia, aku mimpi aku hamil. Oh ya udah deh, aminin aja. Sampai ke bau mimpi. Dari pihak keluarga mereka sempat tahu buat program liburan. Enggak sih, dua-dua keluarga kita santai lah, tahu maksudnya. Kita sama-sama sibuk tapi kita tetap usaha. Jadi enggak ada yang nge-push terus sih, semua santai. Tapi dari kalian juga apa ingin cepet ngomong baby kah atau gimana? Pengen cepet cuma ya gimana, emang belum dikasih aja, berarti masih disuruh acara. Apakah? Tadi katanya kan dia cuma kalau bacaan badannya tetap kurus. Menjaga pola makan nggak sih kalau sama si? Kalau kurus sih kayaknya emang bawaan lahir ya, emang keturunan juga. Terus kalau misalnya pola makan emang dari keluarga tuh suka banget buah gitu, jadi emang di rumah tuh nggak bisa nggak ada buah. Nggak makan buah sehari dua hari malah sariawan gitu, justru sakitnya kalau nggak makan buah gitu. Terus apalagi ya, yang paling apa ya, buah-buah gitu aja sih, buah sayur gitu. Makan sih justru aku kalau di lokasi makan-makannya berantakan banget, malah kalau di lokasi tuh justru aku pengen jajan ayam bakso gitu, karena kalau misalnya nggak di lokasi aku nggak bisa makan kayak cita-cita tiap hari, tiap saat malah cita-cita. Oke.